Berlangsung dengan suasana penuh keakraban, Ikatan Keluarga Kabupaten Siak yang berdomisili di Kota Dumai menggelar kegiatan halal bihalal bersama dengan Bupati Siak beserta istri dan juga masyarakat Siak asal Kota Dumai yang menetap dan tinggal di Kabupaten Siak. Haji Tarmizi Harun selaku ketua dari IKKSD dalam sambutannya memberikan ucapan terima kasih karena atas sambutan yang telah diberikan sehingga warga Siak dari Dumai yang balik kampung ke Siak memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri untuk melakukan halal bihalal. Tarmizi berharap silaturahmi dapat terus terjaga dan terbina dengan baik. Selanjutnya Bupati Siak Haji Alfedri juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada IKKSD yang telah bersilaturahmi dan menggelar halal bihalal di Siak. Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat Siak untuk sama-sama menjaga dan menciptakan kemajuan daerah yang dicintai dengan berbagai cara yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hadir pada acara silaturahmi bersama dengan masyarakat Dumai asal Siak ini, tokoh masyarakat Riau Asyari Nur, asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, serta sejumlah kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dari Balairung Datuk 4 Suku, kediaman Bupati Siak, Tim Liputan, mengabarkan.